Bertempat di Food Colony Plaza Festival Kuningan Jakarta, sejumlah relawan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Sandi berkumpul bercengkrama. Kegiatan yang diberi nama Rabu Biru Indonesia ini dihadiri oleh salah satu ketua tim pemenangan Capres nomor 2, Titi Soeharto, artis senior Camelia Malik, Evita Mala, dan Duri Damar, serta kepala divisi advokasi dan bagian DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaya. Kedepannya kita ternyata kan harus ganti ya. Kalau kita terus-terus kayak begini, tambah 5 tahun kayak gini, saya rasa negara kita akan rusak kok ya kalau terus-terusan kayak begini. Jadi perlu 2019 ini kita ganti presiden. Ya, dan untuk ganti presiden itu tidak mudah. Kalau untuk kita menang itu tidak mudah. Oleh karena itu ibu-ibu harus lebih militan, harus lebih rajin bergerak untuk meyakinkan masyarakat gitu, agar kita bisa memenangkan pertarungan yang berat ini. Secara khusus ada nggak tugas dari Pak Prabowo buat Bu Titi secara khusus? Ya, nggak ada tugas khusus. Tapi kita semua ini kita keinginan kita, kemauan kita, gerakan kita, hati nurani kita untuk bagaimana membangun bangsa ini untuk lebih baik ke depannya. Ya. Sekarang Ibu. Summer love, been waiting.